Dan pemirsa di Kulon Progo, Yogyakarta ada kegiatan unik yang bisa Anda coba bersama anak tercinta ya, yaitu kuliner sambil apa nih namanya? Gogoh iwak. Wah, apa itu gogoh iwak? Saya juga tidak tahu dan saya juga penasaran apa sebenarnya. Tapi di luar itu pertanyaan berikutnya adalah seperti apa sih keseruan dari gogoh iwak ini? Kita simak liputan berikut ini untuk Anda. Menikmati kuliner sambil berwisata alam bisa jadi pilihan untuk mengisi liburan. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, ada kegiatan gogoh iwak. Gogoh iwak merupakan bahasa Jawa yang artinya menangkap ikan tanpa menggunakan alat. Hanya mengandalkan tangan kosong, penangkap ikan harus gesit agar bisa mendapat ikan buruan mereka. Salah satu kedai kuliner Dadap Sumilir yang terletak di Desa Pendowerejo, Kecamatan Girimulyo, mengangkat kembali tradisi ini dengan memanfaatkan satu petak sawah kosong yang disulap menjadi area khusus untuk gogoh iwak bagi anak-anak. Disediakan sekitar 250 ikan jenis lele, wader, dan nila sebagai buruannya. Pihak pengelola mengatakan kegiatan gogoh iwak ini juga dimaksudkan untuk mengalihkan sementara anak-anak dari gadgetnya, sekaligus memperkenalkan keindahan alam di kawasan Menoreh, Kulon Progo, serta melestarikan tradisi. Dan ternyata setelah kita coba untuk publikasi, banyak banget antusiasnya, terutama orang-orang kota mungkin yang udah jarang lihat sawah kali ya. Ya akhirnya kita lihat sendiri, ternyata anak-anak seneng. Walaupun mungkin kotor-kotoran, panas-panasan, tapi ini dia akhirnya kita angkat lagi kearifan lokal bahwasanya anak-anak itu nggak melulu megang gadget. Kegiatan gogoh iwak ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya perlu jajan di kedai untuk selanjutnya dipersilahkan gogoh iwak sepuasnya. Ikan yang didapat pun boleh dibawa pulang. Aktivitas gogoh iwak di Dadap Sumilir hanya ada di waktu-waktu tertentu, yakni pada momen sebelum masa tanam padi. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik? Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV. Oh paham, jadi itu ya kegiatannya gogoh iwak namanya.